Syafaat ni ada tiga jenis. Syafaat jenis yang pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Taklah teruk sangat. Maknanya orang lain mungkin panas sangat, kita mungkin taklah panas sangat. Macam itulah. Kita dipermudahkan laluan kita tu, tak macam orang lain, mungkin begitu. Kan? Cerita pasal malaikat maut tu ni. Malaikat maut ni sampai satu tahap, bila nak kiamat, sebelum kiamat tu, dia pun kena cabut nyawa dia juga. Malaikat-malaikat pun dia cabut nyawa. Last kali nyawa dia sendiri dia kena cabut. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, dia kata, rupanya sakit cabut ni. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni sakit, dia tentu cabut nyawa dia lembut aja. Kan? Dia pun tak tahan yang lembut tu. Dia kata apa? Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman dan bertakwa atau aku mak lebih lembut lagi. Dia kata. Itu pun tak tahan kan? Jadi dia tahu. Jadi, yang pertama, syafaat yang pertama, keringanan di padang mahsyar. Bayangan matahari sejengkal atas kepala. Kita sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun dah tak tahan. Ni aircon ni lambat on ke? Dia kata kan? Kipas ni full. Kan? Panas sekarang. Kan? Bayangan neraka besok. Bayanganlah percikkan api neraka tu ada percik juga. Percikkan api neraka tu sendiri 70 kali ganda, percik tau, percik tu 70 kali ganda daripada api paling panas di dunia ni kalau dihimpunkan. Jom fikir. Kita campurlah api dekat Amerika, campur kat Malaysia sikit, campur kat Kamboja, campur dekat Indonesia yang paling panas sekali kita combine kan. 70 kali ganda daripada itu baru dapat percikkan api neraka. Macam itulah. Syafaat yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap, tak ada roblox. Hadir ni masuk terus. Mudah-mudahan kita yang datang malam ni semua dapat peluang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Atau yang ketiga, kita dah masuk dalam neraka dah. Tapi dengan syafaat Nabi, sebab ada sedikit keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga. Kalau itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Yang ketiga tu pun tak dapat, takkan sedikit pun tak ada. Ya Allah, wabah teruk sangat tu. Tu sebab bila ditanya kan, bila Hanzalah bertanya pada Saidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, macam mana kami nak mengelakkan diri kami jadi munafik? Apa maksud kamu?" kata Saidina Abu Bakar. "Kami ni bila bersama dengan Rasulullah, kami terbayang syurga bila cerita pasal syurga. Bila Nabi cerita pasal neraka, terbayang neraka. Tapi bila jauh daripada Rasulullah, kami mulalah leka dengan suami, isteri, anak-anak, dunia. Kami leka dengan dunia." Jadi bila sampai soalan pada Nabi, Nabi jawab apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Kita datang macam bila saya sebut pasal neraka tadi, sebut pasal apa, semua terbayang. Ya Allah, ya Allah. Paling tidak kita terbayang, keluar pada surau kan dah buat perangai balik. Tapi bila masuk balik surau, besok peceramah lain pula kita dengar, betul lah dia cakap tu, ya Allah. Nampak tak? Tapi bila kita sentiasa lazimkan diri kita dalam majlis mengingati Allah, mudah-mudahan kita dilindungi. Itu penting.